Sengsara telah lama menemani hidup Rahimah. Kau jangan berani-berani pada rumah ni lagi, ya? Dan tak kala bahagia mula ditemui, Rahimah diuji dengan sindrom yang menggugurkan kesempurnaan seorang wanita. Rahimah tak pernah datang bulan. Rahimah sebenarnya dilahirkan tanpa rahim. Lahirkah bahagia yang didambakan? Rahimah tanpa rahim. Mulai 22 Januari, Isnin hingga Jumaat, 7 malam. Terbaru di Akasia TV3.